Baiki, mungkin kasih tips dong Kak untuk Sobat Patuh nih, kiat-kiat apa sih yang bisa membangkitkan inspirasi dan kreativitas gitu. Sebenarnya harusnya bagaimana sih gitu? Kalau orang semua yang ada di luar ada fokus di bidang kreativitas gitu loh ya. Bangga dan bersyukur dengan kalian di generasi sekarang karena bisa mengembangkan banget kalian. Gitu loh. Mau dari belajar, mau yang sampai rumit, sampai nggak bisa dipelajari, itu ada semua di digital gitu loh. Jadi mana tahu tidak untuk belajar gitu. Kalau belajar, mengembangkan, ini banyak yang bertanya, tapi gimana ya kayak biar aku tuh bisa dikenal banyak orang, biar aku tuh bisa bikin lagu, dan lagu aku bisa dikenal banyak orang. Sekarang ada digital, apapun sosial media, kan ada Instagram untuk bisa aset kalian, untuk bisa mempromosikan lagu kalian. Terus how to reach orang-orang biar bisa aware sama kalian, ya gunakan kreativitas kalian untuk selalu bikin konten lah di dalamnya. Ataupun ada YouTube sekarang, kalian ingin mengcover lagu apapun, disahkan, silahkan gitu. Dan balik lagi sebenarnya ke diri kalian aja itu, tinggal kaliannya ada keinginan atau tidak. Sekarang banyak loh orang-orang di luar sana, bahkan bukan sekarang aja, 5 tahun ke belakang itu, jangankan artis di sini, artis di luar saja, banyak kesuksesannya dimulai dari, berawal dari digital, media digital, ketika orang udah aware sama orang itu gitu. Betul, betul, betul. Setuju banget sih. Tapi semua intinya mulai dari diri sendiri dulu. Jangan cuma bertanya bagaimana-bagaimana gitu ya. Mau mulai lakukanlah gitu ya. Sebenarnya banyak banget nih media saluran sekarang. Kalau kita bicara musisi yang zaman dulu, justru saya rasa sekarang lebih, tanda kutip ya, dipermudah dengan teknologi sebenarnya, ya nggak sih, Kak? Betul banget. Kak Iki, ada nggak keinginan untuk kolaborasi dengan siapa gitu? Tadi ada pertanyaan nih, kalau Kak Ike boleh boleh milih ingin kolaborasi dengan siapa gitu yang mungkin belum kesampaian, kira-kira sama siapa, Kak? Mungkin yang aku bikin lagu sama Lini juga, siapa tahu kalau diberikan jalannya mungkin lancaran.